kan dari cuaca, pertama dari air juga istilahnya pH-nya menurun karena kan tidak ada matahari, terus istilahnya angin besar, terus pendangkalan air, jadi istilahnya hawanya dari bawah ke atas berubah pH gitu. Kang, ini matinya langsung atau bertahap? Langsung matinya, jadi langsung semua serentak, jadi petani-petani ikan di sini matinya serentak semua, terus istilahnya tidak ada yang bisa ditolong.